jadi jual ketupat sayur, ada nasi uduk, tapi pakai jeroan yang namanya gorengan. Gokil ya, kalian bisa pilih nih, suka hati kalian. Kayaknya gue mau nyobain ketupat sayur satu, nasi uduk satu pakai ini. Wah. Tuh, ada lemak-lemaknya tuh kelihatan nggak? Kembang nih, takis. Takis bos. Dipotong-potong ikannya bersih loh, takis. Takis bos. Halo semua, jumpa lagi di Icap Icip Akpin. Udah lama ya kita nggak syuting konten malam-malam ya guys ya. Berhubung Jakarta habis hujan. Tiap sore hujan saya mau dagang bingung. Hari ini mumpung lagi bulan puasa, gue mau ngajakin kalian. Ini gue pernah kasih dulu sama Hasan. Namanya juga Haji Hasan. Ketupat goreng nasi uduk kecil nih. Oh iya, Bang Hasan. Nah, dia ini pernah gue datengin dulu. Udah lama banget, sekitar tahun 2020 apa nggak salah. Mereka tuh jual ketupat sayur, ada nasi uduk, tapi pakai jeroan yang namanya gorengan. Ada iso, ada paru, ada urat, ada kikil. Gue nggak tahu apakah rasanya masih sama, enak atau enggak. Apakah jeroannya masih lengkap, kita bakal cobain. Ini adalah rekomendasi yang cocok banget buat kalian makan kalau lagi buka puasa. Sekarang, teman-teman kita mau ketinggalan kalau Bang Pin bisa buat video ya. Yuk kita masuk yuk, cobain yuk. Laper gue, Pak. Ini macet banget guys. Halo Bang. Baik. Ini nasi uduk Bang ya? Ya. Oh nasi uduk. Ini apa Bang? Oh semur. Oh jeroan di sana semua ya? Mulai ke sana tuh tahu, ini ketupat ya? Oh komplit. Sorry buka jam berapa Bang? Kalau buka jam 5. Oh jam 5 udah buka. Oke. Kalau buka puasa sama aja ya? Kalau bulan puasa sama aja ya? Jeroannya sebelah situ guys, gue mau masuk bisa nggak ya? Takut gak bisa. Wah sayurnya mantep. Bang boleh situ nggak sih Bang jeroannya Bang? Boleh lihat ya Bang ya. Penasaran sih mah jeroannya masih lengkap apa enggak. Soalnya ketupat saya berapa duit Bang? 8.000. Oh 8.000 kok nasi uduk? Kalau nasi uduk sama. Sama ya. Oh nasi uduk juga. Silakan Mas. Ini jeroannya nih guys. Ini ada apa aja Bang? Ada babat. Satu berapa sekarang? 8.000 nih guys. Ada kikil, ada usus tuh. Ada paru, kuahnya nih. Wah, mantap. Jadi ini dia nih jeroan yang banyak dicari nih kalau kesini tuh, wah mantep ya guys ya. Gokil ya, kalian bisa pilih nih suka hati kalian. Ini ada babat anduk tuh, kecil hampir kayak gulai ya. Ini yang namanya gorengan, jadi kalau di Betawi dibilang gorengan, mungkin kalau di Toksnya kan bilangnya jeroan, jadi jeroan gorengan. 8.000 satunya. Kayaknya gue mau nyobain ketupat sayur satu, nasi uduk satu pakai ini. Wah. Bang, mau Bang begini Bang. Berarti nasi uduk sama ketupat sayur. Oh ini apa Bang? Oh ini buat ketupat ya Bang ya? Buat ketupat? Iya. Oh buat ketupat. Ini pakai labu ya? Tuh, pakai labu deh. Karena kita syutingnya di hari labu. Enggak ya, Kamis ini. Bang, boleh Bang, nanti dibikinin Bang. Ini 8.000 semua sama ya? Berarti sekarang paling malam tutup jam berapa Bang? Paling malam tutup jam 11. Ini sampai minggu buka terus? Buka terus. Gak ada libur ya? Gak ada. GoFood, GrabFood udah ada Bang? Gak pake. Oh gak pake, gak kepegang ya? Ini udah generasi keberapa sih Bang? Saya lupa deh. Kalau ini generasi keempat. Udah keempat ya? Oh udah generasi keempat ya. Mau ketupat satu, nanti sama nasi uduk ya Mas ya? Bikin satu per satu porsi dulu aja tuh. Ini saya berapa kilo Mas? Kalau seri, kalau hari biasa kan 30. 30 kilo? Iya. Oh wow, banyak juga ya. Dari buka sampai tutup tuh 30 kilo tuh. Iya. Campur ada iso, ada babat gitu. Cuman dia nggak ada daging Bang ya? Ada. Oh ada? Iya. Nggak banyak? Iya. Kalau ke malaman dikit kadang kehabisan. Nggak ada daging. Banyak kan mintanya nggak ada daging. Oh gitu. Mantep tuh. Udah ngeces guys, gawes guys, nanti kita update lagi pas pesanan gue udah jadi ya di sini ya. Ntar gue milih-milih dulu soalnya. Nah, ini dia yang udah gue pesen, nasi uduk, ketupat sayur, sama jeroannya atau gorengannya guys. Ini adalah prima donna, karena orang kalau kesini pasti nyari si gorengannya atau jeroannya nih guys.
satu bijinya 8.000 ya bang ya? Iya. Kalian tinggal pilih mau ada kikil, usus, paru, babat, ada limpa juga. Tuh, kuahnya sih hampir kayak kuah-kuah gulai ya. Tuh, mantep banget. Sama gue pesan ketupat sayur. Ini kalau kesini emang kebanyakan rata-rata makannya ketupat sayur guys. Dia ketupat sayur khas Betawi gitu ya. Kuahnya pakai kuah santan, bawang goreng, ada potongan sayur labu sama kacang panjang. Ini bisa kalian pakein telur semur, tahu semur, atau kentang semur sama nasi uduk Betawi. Banyak sih makannya guys ya. Nasi uduknya pas pakai telur semur. Cuma sebelum Bang Pin makan kita doa dulu ya. Please. Amin. First thing first, gue kalau itu belum pernah nyobain nasi uduknya guys. Jadi hari ini gue mau nyobain nasi uduknya. Kita cobain nasi uduknya tanpa pakai apa-apa ya. Cuma pakai kuah semur doang nih. Takis. Takis bos. Wah gila. Orang Betawi tuh kalau makan nasi itu emang enak ya. Bahkan tuh kalian makan nasi uduk, kuah semur, bawang goreng, sama kerupuk tuh udah the best. Ginanya udah enak guys. Enak, sumpah. Enak banget. Nasinya pulen, lembut, tapi nggak lengket. Jadi kayak perak, tapi masih lembut juga. Sambal kacang guys. Ciri khasnya makannya pakai sambal kacang. Mantap guys, kasih jeroannya. Gua aku mau kuahin lu cobain. Apakah masih sama atau enggak kayak dulu? Wah. Kuahnya gurih, creamy. Wah, gak enak banget lagunya lagi, hangat-hangat. Nih, gua ambil kikil ya. Kita ambil pertama makan kikil. Dipotong-potong kikilnya bersih loh. Takis. Takis bos. Tadi pakai pincang. Udah, gue sama gigi gue tuh gak ada usahanya. Kasih ke, nah duduk ya. Sambal, jeroannya sama nasi uduk, takis. Takis bos. Pak. Enak banget juga. Nanti gocap. Iso. Udah pada juga sambalnya. Gelap ya, udah masaknya lama nih. Enak banget sumpah. Limpa ya, limpa. Nasi uduknya enak banget. Nasi uduknya enak, seenak itu. Baru tuh gue nyoba ketupat sayur sih. Ini baru pertama kali nyobain nasi uduk, ketupatnya enak banget. Nih dia, ketupat sayur. Dia ketupat sayur Betawi, coba dulu ya. Ini ketupatnya langsung, apakahnya lembut atau enggak ya, takis. Takis bos. Ini labunya sama kacang panjangnya. Enak banget guys, sumpah, enak banget. Ini kurang kerupuk nih gua nih. Kita kasih kerupuk biar lebih mantep. Happy banget gua, kita kasih jeroannya ya. Mana tadi? Ini gua mau ngambil apa lagi ya? Oh, tulang pipi nih. Tuh ada lemak-lemaknya tuh, keliatan gak? Bahkan menurut gua ya, dia tuh dipunya jeroannya tuh gak bau, bersih masaknya. Jadi makannya juga nyaman gitu. Beuh, mantap guys. Be
kebetulan hari ini gue juga puasa. Jadi setiap Senin sama Kamis gue tuh suka puasa guys, puasa doa gitu. Jadi kebetulan gue belum makan dari pagi, makanya nambahnya langsung nasi uduk sama ketupat sayur. Wah, coba kikilnya enak banget, lembut banget. Wow, best. Gila, puas, happy. Makanannya enak, durannya juga enak, gak ada yang bau, semuanya dimasaknya pas. Teman-teman cobain kesini ya, ini rekomendasi menurut gue makanan khas Betawi. Apalagi yang pengen makan nasi uduk Betawi, ketupat sayur Betawi bisa kesini. Otentik banget rasanya, dan jangan kemalaman. Biar kalian masih bisa kebagian makan si gorengan ini. Buat nilai, buat nasi uduknya ya. Nasi uduknya gue kasih nilai 9,5 dari 10. Sumpah nasi uduknya enak banget, sumpah enak banget, the best. Pak. Untuk ketupat sayurnya kita kasih nilai 8 dari 10. Kalau buat jeruannya kita kasih nilai 9 dari 10. Mantap. Wajib kalian cobain kalau kesini ya. Gue makan dulu. Nanti kita sambung lagi, lanjut lagi pas mau bayar ya. Takis bos. Total jadi berapa mas? Ya. Tadi yang pertama dua mana sih? Satu ketupat satu ya. Pakai telur nasinya. Ya, jadi 72. 72. Ketupat sayur satu. Ya. Tambah. 72. Sama ini 12. 12. Empat ya. Ah, 84. Yang kedua jeruannya 5, nasi uduknya 1. Ya. 84 136. Yang tadi punya saya berarti 8000 kali 7 ya. Kalau nasi uduk berapa porsi mas? Sama 8000 jadi 72. Oh gitu. Kalau ketupat saya sama. Polosan tuh ya. Oh, 8000. Wih, mantap. Pak, lu masukin ini ya. Total berapa? 130. Totalnya 130.000 guys. Kenyang, murah, meriah, mantap. Agak ganggu ya jalokan ini. Semoga makin sukses, makin rame. Kapan-kapan saya kembali lagi. Ayo, assalamualaikum mas. Sekian video kali ini, terima kasih teman-teman udah nonton video sampai selesai nih. Cobain ya, ketupat dan gorengan nasi uduk daging babat Bang Hasan. Oke, komen, nextnya Bang Pin nyobain ketupat makan mana lagi yang tersembunyi, yang unik komen aja biar gue datengin, gue review jadi rekomendasi buat teman-teman semua yang lagi nonton. Klik tombol like, gunakan kalau komen lebih baik lagi, jangan cuma buat nge-hate dan pastikan notables. Jangan tinggalin kalau Bang Pin bisa buat video. Sampai ketemu di video makan selanjutnya, jangan lupa buat stay positive. Stay awesome. Lupa atuh. Apa tuh? Nyanyi. Oh iya. KGNU tempat goreng nasi uduk bahasannya susah panjangan guys. KNNUBH tempat nasi uduk Bang Hasan. Oh, iya. Dah.